dengan segala pencapaian saya saat ini, baik dari sisi bisnis maupun dari sisi aktivitas berorganisasi, sebetulnya alhamdulillah tidak ada masalah dan tidak ada kurang. Saya syukuri meskipun tidak berlebih sekali, tapi cukup. Tapi bagaimanapun juga, seperti yang saya kutip dari hadis, salah satu hadis, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu, pada posisi seperti saat ini, kemudian ada motivasi-motivasi dari orang-orang sekeliling saya untuk bisa berbuat lebih, maka pada kesempatan pileg yang akan datang, saya memutuskan untuk mengikuti, untuk menjadi salah satu calon legislatif untuk daerah, untuk DPRD Jawa Tengah. Nah, dari situ saya harap apabila ini bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat, apabila kita dipercaya oleh masyarakat untuk mengisi salah satu kursi legislatif di DPRD Jawa Tengah, maka tentunya niat-niat, kemudian motivasi saya tadi, di mana saya ingin berbuat lebih banyak kepada orang yang lebih banyak dari yang selama ini saya berbuat, nah, insya Allah bisa saya lakukan.